dipergunakan bagi seluruh. Nah, di sini nih, ini adalah dapur recording saya untuk Ikal Uinfo. Yang ini ada tampilan dari IO-nya, saya perindah menjadi seperti ini dengan dibantu oleh ini laptop satu dan terkoneksi semua. Ada suara yang masuk, agak over sedikit nggak masalah karena di Zoom itu ada di filter lagi. Untuk sound non original dari tempatnya dia, tempat acara. Nah ini jadi ada apa namanya, ada orang-orang yang di Zoom, partisipan yang di Zoom. Nah ini saya menggunakan OBS. Ini yang terjadi di lapangan atau di ruangan. Nah ini mereka sepertinya menggunakan apa namanya, Vimix. Saya juga menggunakan Vimix juga kalau ada di acara-acara UIN. Nah, ini yang ada di Zoom. Terima kasih saya udah di add ya, jadi saya bisa menampilkan untuk framing seperti ini berbeda. Jadi saya ngambil juga, alhamdulillah. Kalau ada yang mau belajar bagaimana cara menggunakan seperti ini dari tampilan ini, jadi saya bisa untuk live streaming di tempat lain seperti ini. Jadi kita bisa remote ke PC kita untuk live streaming. Jadi di lapangan di Zoom bisa dengan hanya laptop saja dan kamera udah cukup. Tentunya untuk soundnya, untuk menggunakan mixer itu udah ada di tutorial saya sebelumnya. Silakan ditonton. Kalau suka berikan subscribe, like, and comment. Comment saya akan balas juga di komen, insya Allah. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.